Kembali lagi di Net 24, Maulia Lestari, mantan finalis Putri Indonesia 2016, bantah keterlibatannya dalam jaringan prostitusi online. Ia nyatakan namanya hanya dicatut oleh salah satu tersangka mucikari. Lagi-lagi tim siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Jatim memanggil sejumlah nama yang diduga masuk dalam katalog tersangka muncikari Endang Siska. Maulia Lestari salah satu di antaranya. Mantan finalis Putri Indonesia 2016 ini pun bantah keterlibatannya dalam jaringan prostitusi online yang juga menyeret artis Vanessa Angel. Dan hingga Jumat malam penyidik mencecar Maulia Lestari seputar munculnya nama dan foto dirinya dalam katalog muncikari Endang Siska. Hingga saat ini sudah 6 artis yang diperiksa terkait pengembangan kasus prostitusi online. Mereka adalah Fathia Ginanjarsari, Riri Febrianti, Aldira Cena, Della Wulan Astriani, serta Ria Nightingale. Pokoknya intinya dari pihak saya benar-benar tidak mengenal satu orang pun dari yang terduga mucikari itu. Dan saya tidak terlibat dalam kasus ini. Mbak, foto-foto Mbak, apakah ada yang dicatut oleh... Iya itu foto-foto lama, kayaknya dapat dari Google deh kayaknya. Soalnya di Instagram saya juga nggak ada beberapa foto di situ, adanya di Google.